Makanya kita doa-doa yang terbaik saja deh. Peluangnya ada. Peluangnya ya ada, insya Allah doain aja. Mas Saye, para habaib, Gus dan para tokoh, iya. Apakah soan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Gimana tadi? Positif ya, anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya. Apanya? Positif ke Prabowo ya itu. Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus. Ya memutuskan sesuatu itu kan bagi kita di kalangan Ahlussunnah kan nggak mudah. Jadi makhoba manistakhoro wala nadima manistasaro. Tidak akan rugi orang-orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Hari ini kapasitas kita bermusyawarah saja. Artinya tadi sudah menyampaikan itu tadi ya Gus. Apanya? Kepada ya kalau saya pribadi sudah istikharah pasti toh itu loh. Makanya saya sebagai yang muda ngajak musyawarah yang sepuh. Tapi tawaran itu tadi disampaikan kepada tawaran apa? Yang jadi proses dan cawapres tadi. Ya, ada agenda membahas itulah tadi Gus. Kalau saya malah rembuk sama ibu. Kan muslimat-muslimat se-Indonesia ngefans sama saya. Nah, saya mau ngaji sama ibu ke muslimat-muslimat. Nah, itu aja. Tapi ada ya, sedikit lah agenda tadi. Apanya? Enggak, saya malah dikasih nangka ada ibu ya. Tapi menurut Gus Miftah patus gak? Cocok Pak. Oh, kalau soal kapasitas. Atau bahkan cawapres. Kalau soal kapasitas ya RI2 ya pantas. Kapan ngomong-ngomong kapasitas loh ya. Dan kita sebagai orang NU ya mana gak dukung atau gak bangga kalau sampai orang NU jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada. Makanya kita doa-doa yang terbaik saja deh. Peluangnya ada juga. Peluangnya ya ada, insya Allah doain aja. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.